Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, channel Demes Sukenti. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mereview tanaman jagung saya yang sudah berusia 50 hari. Sebelumnya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jagung ini varietas NK Super dan sudah berusia 50 hari. Sudah saya lakukan pemupukan 3 kali. Yang pertama pada usia 10 hari saya pupuk dengan Ponska. Yang kedua usia 25 hari saya pupuk dengan Ponska. Dan yang ketiga usia 35 hari saya pupuk dengan urea. Pada usia 24 hari saya lakukan penyepraan gulma karena rumputnya sangat tebal sekali. Herbisida yang saya gunakan herbisida kompas merek Primason. Selain penyepraan gulma, saya juga melakukan penyepraan insektisida. Insektisida yang saya gunakan merek Sapporo dan saya mix dengan Gandasil daun dan Antrakol. Alhamdulillah tanaman jagung saya dari yang mau panen, yang jantan, dan yang ini mau berbunga, semua subur-subur. Tidak ada yang busuk batang. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.